Polisi Bern mengatakan telah menemukan orang hilang di Sungai Are. Orang hilang itu disebut sebagai seorang warga negara Indonesia, WNI. Ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Rabu pagi. Seorang pria tak bernyawa diselamatkan dari area di bendungan Ngehalde di Bern. Almarhum merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada 26 Mei 2022. Demikian keterangan dari polisi Bern. Laki-laki yang hilang pada 26 Mei 2022 itu merupakan anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz atau Ekril. Ridwan Kamil sendiri telah berangkat ke Swiss. Ril telah hilang sejak Kamis 26 atau 5 di Sungai Are Bern, Swiss. Proses pencarian anak Ridwan Kamil itu kemudian terus dilakukan dengan metode jalan kaki dan menggunakan perahu. Selain itu, pencarian juga dilakukan dengan menggunakan drone. Pihak keluarga kemudian menyatakan Ril telah meninggal usai kurang lebih sepekan pencarian belum membuahkan hasil. Ridwan Kamil dan keluarga juga telah menggelar sholat gaib untuk Ril. Ridwan Kamil juga telah pulang ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Swiss usai mendapat kabar terbaru soal pencarian Ril.